Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa tips atau cara mengatasi HP yang kepenuhan data gara-gara data yang ada di grup otomatis tersimpan ke dalam HP, sehingga HP-nya seringkali mengalami hang atau nge-lag atau bahkan mati sendiri. Inilah cara-caranya yang sederhana dan silakan ikuti secara bersama. Tapi sebelumnya jangan lupa di akhir video untuk subscribe, like, komen, dan share. Pertama, buka aplikasi WhatsApp atau WA. Lalu klik grup yang ingin kita setting. Lalu klik titik tiga di sebelah kanan atas. Klik info grup. Klik tampilkan media. Lalu pilih tidak dan klik OK. Setting grup selesai hingga tidak akan membebani HP. Cara yang kedua adalah setelah buka WA, klik titik tiga di kanan atas. Lalu pilih setelan. Lalu pilih data dan penyimpanan. Lalu pilih penggunaan jaringan. Di sini bisa dilihat ya, data penggunaan jaringan. Angka-angkanya tercantum di situ semua. Lalu scroll ke bawah dan pilih setel ulang statistik. Pilih setel ulang dan lihat hasilnya. Jreng jreng, semua data menjadi nol tanpa harus menghapus atau clear chat. Demikianlah caranya agar HP Anda tetap segar dan fresh sehingga ringan untuk digunakan tanpa loading yang lama. Dan lakukan hal tersebut minimal sebulan sekali agar HP Anda tetap segar. Demikianlah tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua. Dan jangan lupa subscribe, pilih tombol like, komentar, dan bunyikan lonceng agar Anda semua bisa mendapatkan pemberitahuan tentang tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.